Pagi, gue lagi di sekolah nih. Kelas gue lagi sepi, mau lihat ga? Gue baru beberapa orang sih yang masuk. Gara-gara kemarin ada 17-an. Ya udah deh, ntar lagi ya. Ini gue mau jelasin lagi nih, ini teman-teman gue. Yoi. Ini dia namanya Pawas. Halo. Nah, ini namanya Arul. Halo. Dan ini namanya David. Di belakang saya ada Michael dan Anes. Dia lagi bikin kuku. Udah, itu gue jelasin dulu ke temen gue yang laki-laki. Iya, gue belum jelasin nih. Jadi hari ini gue lagi ngerjain biologi. Nah, ini gue sebenarnya gue lagi ngerjain tapi gue terlambat. Dan lo harus tahu gue. Nah, ini namanya Alja. Dia enggak jelas. Dia teman gue sih sebenarnya, cuman dia enggak mau, gue enggak mau ngakuin dia sebagai teman. Nah, itu sih, gue belum jelasin lagi secara detail di kelas gue itu ada orang-orang seperti apa. Sebentar ya. Di sini gue lagi belajar. Guru TIK dia ngajarin ini di kelas. Ini guru paling epic yang pernah gue ada. Gue selalu ngajarin di situ. Dia lagi mengajar tentang TIK. Dan itu juga dia guru paling aja sempat gue sendiri. Ya udahlah gitu. Gue gak perlu cerita banyak tentang dia. Ada di kelas gue, seru kan? Jadi temen gue jadi dia lagi bercanda. Ya itulah keseharian gue di sekolah. Seru kan? Hai Farhan. Tadi gue kasih tau kelas kita lagi free class. Ngomong gak tau di timeline. Dan berhubung ada Pawas di kelas ini, gue mau jelasin tentang Pawas. Pawas ini adalah, dia baru potong rambut, cuman rambutnya masih panjang. Gak mau, masih ketahuan aja. Ini dia bilang ikatnya dia stand up comedian. Lu ada kotak kerja aja. Nah, di sini gue juga ada namanya Farhan. Dia seru juga, dia suka main sama gue. Farhan. Hai Farhan. Nah, mungkin dia lagi gak bersahabat. Gue mau menyeberang ke sana. Nah, di situ banyak teman-teman gue. Nah, di situ ada namanya Farid. Dia baru datang. Farid. Dia baru keng. Nah, terus di situ juga ada Abi. Dia lagi ngajar juga. Ngajar apa, Bi? Jangan biologi. Pakai meme. Jadi gue harus jelasin tentang Arul. Nah, di sini ada teman Michael. Michael. Kalau mau bikin tuh cuma itu doang. Dia lagi seru-seruan bersama jaketnya. Nah, gue juga di sini mau jelasin kalau di sini tuh ada teman gue namanya Neil dan Wayau. Sebenarnya namanya bukan Wayau, dia namanya lagi. Itu seru. Bagus lah. Nah, ya. Nah, itu namanya Wayau. Jelas itu. Gue mau jelasin tapi ntar sebenarnya kelas gue masih belum terlalu free class bebas. Mungkin setelah gue free class, gue baru bisa jalan ke kelas gue. Siap. Nah, gue juga mau ngasih tahu. Jadi
di kelas di sekolah gue tuh ada 3 kelas IPA-nya. Nah, ini kelas seru juga. Mes 11 IPA 1 IPA 2. Ah, di sini ada Rama. Ada teman gue juga. Hai Ram. Kalau dipotakin dah. Hai Rama. Kita jalan tuh. Hey. Terus gue juga mau kasih tahu di kelas gue itu ada teman-teman gue juga. Nah, di sini banyak teman-teman gue. Di sini ada Aris, dia lagi ngerjain tugas sebenarnya. Aris. Gila lo bego. Nah, itulah tuh Aris. Dia lu tahu sendiri dia. Nah, di sini ada Arya lah. Hai Arya. Gua orang paling ganteng di dunia. Gila. Nah, di sini juga ada Adrian. Ada juga seru. Hai Adrian. Hai. Okay. I just wanna push. Di sini juga seru. Nah, dia juga lagi ngerjain tugas sama musik. Edit. Halo. Ya seperti itu lah. Gue juga mau kasih tau temen gue punya seru. Prima Dona. Prima Dona di sekolah ini. Gue gak tau itu orang yang suap perlu. Hai Gitsi. Hai Jonathan. Oke, dia lagi gak bersahabat hari ini. Gue juga mau kasih tau di sini ada teman gue namanya Cesar. Cesar. Hai, hai, hai. Okay. Nah, itu gue mau jelasin satu-satu teman-teman. Maksudnya, ada teman gue namanya Zidane Angga. Dia mungkin sedang kalem. Okay, dia sedang mau ngelakuin apa? Ini namanya Zidane. Hey, Zidane, Angga. Dia lagi pacaran. Nah, sekian tentang gue ya. Dan gue lanjutkan lagi. Oh iya, gue lupa jelasin satu orang lagi. Ini teman gue ke kelas 10. Itu balik ya? Di kelas ini ada yang gue namanya Raffi, satu lagi namanya Adi. Nah, ini nama Raffi. Hai Raffi. Lihat. Nah, seperti itu. Ini bakal gue lakukan setiap hari itu. Gue bakal ngeser-ngeser tentang hal-hal yang lebih seru daripada ini. Ya, seperti itu. Soalnya udah rubah ini. Itulah. Di part 3 ada guru, jadi gue gak bisa masuk kayaknya. Ah, gue juga mau ngasih tau tentang temen gue. Di sini ada Hafiz dan Berta. Hai Berta. Hai. Dia seorang perempuan. Ya, dan di sini ada Hafiz. Tidak. Kenapa? Kamu bukan teman. Ya, kamu bukan teman. Dan aku udah mulai ngasih. Rehan, kalau gue belum ditunjuk, tapi gue nggak mau. Ya, seperti itu. Nggak, Teli pindahin. Dia orangnya jadi mulai ngasih gitu sih. Ya sih, menurut gue kayak gitu aja. Udah. Kenapa, Teli? Tahu ada temen gue nih. Dia tadi telat. Sekarang dia udah masuk. Oh, iya, buruk. Gue mau kasih tau ke temen. Namanya dia sama gue juga seperti itu dulu, terus beda. Cuman dia baru datang. Hai, di Satrio. Udahlah seperti itu. Terus ada gurit lagi masuk, mungkin gue bakal ngajar. Gue sebenarnya mau post test hari ini. Itu guru gue, guru yang tadi gue ceritain yang udah jelas gitu. Dia baru datang lagi ke sini. Angga. Dia lagi duduk di sana. Gue sampai takut. Udah lah, kita lanjutkan lagi. Ada gue lagi belajar fisika. Nah ini, jadi tadi gurunya baru keluar. Nah sekarang gue lagi FD kelas gitu. Nah kelas gue fisik banget. Nah ini gue juga lagi ngujian catatan fisika. Jadi gue ntar lu mau lihat lagi semua tuh kayak gini sebenarnya. Di sini gue belajar tentang gerak parabola. Nah ini soalnya gue harus ngejar ini susah banget serius. Kalau ada teman-teman gue ini susah, makanya gue kemungkinan itu gue nggak bisa kayaknya, susah banget. Nah, gue harus ngerjain mungkin bersama teman-teman gue kayak kemarin. Pagi-pagi gue datang ke sekolah. Aku mau kasih tau temen gue, kasih kenapa namanya Yohanes. Hanes. Hai.
Anjas. Lu kalau enggak senang sama gua, cari gua di sini, oke? Okay? Oke. Okay. Nah, itulah. Ini teman gue namanya Nes. Dan kelas gua seperti ini. Oh iya, gua lupa jelasin satu lagi. Ini gua punya teman, orangnya udah tua. Namanya Ki. Hey, Ki. Apa kabar, Ki? Nah, dia udah tua, dia enggak mau ketawa. Nah, seperti ini. Gue lagi istirahat sekarang. Katanya sih ada lagi butuh pelukan gue. Bentar ya. Oh, gue belum ngasih tau. Gen, gue mau ngasih tau teman gue. Bodoh. Orang yang gak jelas. Gue mau ngasih tau teman gue namanya Uze dan Awas. Masuk ke dalam. Ewze, awas, ini namanya awas. Ini kamu udah masuk. Kamerain semua. Ini apa baru. Benerin. Tentang apa? Benerin. Itu kelas IPA 3. Dia, jadi kelas gue itu ada IPA 1, IPA 2, dan IPA 3. Nah, sekarang gue lagi di IPA 3. Pokoknya dengerin aja. Terus sekarang ini ada teman gua namanya Raja. Background. Hai teman gua semua. Yaudah, gua pengen pergi lagi ya. Apa? Ya ini sekarang lagi istirahat, teman-teman gua lagi pada makan. Gue pengen ngasih tau lu temen-temen gue yang baik-baik ini. Hai Berta. Hai Amel. Hai Dita. Hai. Hai kamu yang di sana. Hai Ica. Oh, ada lagi makan. Kita lihat. Hai Elvira. Oh, ini namanya Sylvia Mayuri. Hai Sylvia. Dan itu Hilda ya? Apa Rida? Gua gak tahu. Yang jelas, ya itu Hilda. Yang jelas, sekarang gua pengen ngajarin soal fisika yang tadi. Dan itu bakalan kumpulin setelah pulang sekolah. Jadi setelah pulang sekolah nanti, gua harus ngumpulin soal-soal fisika. Lagi free class, gak ada guru. Nah, jadi tadi setelah Bu Rista ngasih kita tugas, kita harus mengumpulkan tugas itu sampai pulang sekolah nanti. Nah, di sini ada Kristin. Dia Kristina namanya. Iya, paling cantik 15. Nah, di situ ada Ragen dan teman-teman gue yang lain. Enggak, dia sebenarnya enggak punya teman di kelas. Tapi dia ngaku-ngaku. Dia ngaku-ngaku doang. Sudah, jangan berjaya dengan mereka. Mari kita berteman dengan yang lain. Tapi cowok kok. Ada nafsu. Di sini ada teman namanya. Namanya Elvira. Kita pacaran jauh. Sindi, hai Sindi. Ya. Jadi bagaimana sama kayak gitu kan? Iya, ini namanya juga Elvira, tapi versi jeleknya. Sudahlah. Seperti itu ya. 35. Oi, kita lagi ngajain tugas biologi. Nah, seperti mereka sudah mengajukan sebuah tugas. Di sini ada Anes yang ngajain. Ada Fawas dan ada Farhan. Ada Afi. Hai Afi. Semua lagi ngajain tugas biologi. Nah, gue sekarang jadi ninja. Keren kan? Nah, ini susah banget. Karena menurut gue nobody cares. Apa maksudnya? Jadi di sini tuh kita harus mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Sedangkan gurunya tidak ada. Guru biasanya yang mana? Ini budaya dari sekolah kita. Ya kan gurunya ya. Mungkin kalau pengen, kalau kalian ingin tahu kalian sekolah kita, kalian bisa datang aja sekolah kita dan lihat apa yang ada sebenarnya di sekolah kita. Pelajaran sejarah. Ini guru paling seru buat gue sih. Itu gurunya lagi absen.
Dadah. Aku sekarang lagi pengen koreksi soal. Eh, gue dijawab. Lihat, gue dapat punya siapa? Sylvia Mayuri. Gue salah-salahin. Lihat ya, lihat ya. Gue udah balik. Yang gue salahin juga. Karena gue mau upload video. Jadi yang nonton ya. Temen gue pasti ngomong ya. Gimana di? Mantap men. Mantap. Selamat tinggal. Gue pengen balik, gue mau bersiap-siap dulu nih. Nanti gue upload dulu nanti. Gigi banget.